dekat, cara untuk dekat pada Allah ialah ujian. Ujian-ujian dalam hidup. Kita tak disuruh minta ujian. Dan kita tak suka ujian. Saya pun tak suka. Tapi rupa dengan ujian tu, jadi pergantungan kita kepada Allah. Kalau pergantungan kita pada Allah kuat, walau besar mana pun ujian, kita pedih, sakit. Mungkin paling teruk kapal tu pecah. Tapi dengan kehendak Allah, Allah Maha Kuasa. Kalau sekiranya kapal tu pecah pun, Allah Maha Kuasa bagi kapal yang baru. Jadi dia Maha Kuasa. Jadi tiada yang berkuasa melainkan Allah. Allah. Dan kenapa? Tapi rupa-rupanya masa pergi umrah pun ni, tiba masa dia selalu baca ayat amma yujibul mutarra iza da'ahu wa yakshifus su, surah An-Naml ayat 62. Ada kisah sahabat satu, ada satu kisah tabi'in. Dalam fadilat solat munazakarah tulis, bila susah terdesak baca ayat tu kan, saya pun baca. Selalu baca terdesak je, maksudnya siapakah yang menyahut seruan orang tak naya dan dalam kesusahan. Dan nanti kita Allah je boleh tolong saya sekarang. Tak ada siapa dah boleh tolong saya, engkau je. Tapi baca ulang-ulang kali. Maksud doa Nabi Yunus, baca doa lain jugalah. Tapi tak kabur. Tiba masa tengah tawaf tu kan, tawaf saja teringat Allah ajar sesuatu dalam hidup kan. Tengah tawaf baca dan hati tak terlintas, kenapa Allah tak kabul lagi kan? Ke dia marah saya, ke dia tak sayang saya, ke dia, saya ni dah dia benci kat saya. Saya terlintas lah hati saya. Tiba-tiba dah 4 kali tawaf kan, dah masuk waktu isyak. Jadi kena masuk saf. Dia dapat duduk dekat, dia lah dapat saf depan lah kan. Tiba dia kata saf, perempuan kena ke belakang kan. Jadi 4 pusingan, 3 pusingan lagi nanti tawaf. Bismillah isyak, imam tu baca, sudai sikit baca. Tak kena Allah dia baca ayat, saya baca tadi. Amma yujibul mutarra iza da'ahu wa yakshifusu. Siapakah menyawak surat. Tiba terus dalam hati dah macam tiba macam dia menangis, saya pun jadi sedih semua sekali. Teringat apa? Bukan dia tak kabulkan doa kita, dah tak berhenti daripada dulu sampai sekarang dia buat baik pada kita. Baru satu kita tak faham, mungkin panjang sikit ujian dia, kita rasa macam dia tak kabul doa kita. Dia kabulkan, setiap hari dia kabulkan. Kalau dia tak kabulkan, tak ada dia pilih kita sekarang duduk kat sini, dapat pergi ke sini, dapat buat ini, dapat buat ni. Betul. Saya cakap kat kru sendiri kan, kalau tak ada ujian macam ni, mungkin kita tak sampai nak pergi Brazil, kita pergi ke orang Brazil, pergi ke Afrika, pergi ke Palestin ke mana. Kerana kasih sayang kita, kasih sayang Allah tu pada kita. Jadi orang tanya, dia sayang kita. Jadi sekarang ni tugas kita ialah menyedarkan hati kita yang dia sayang kita. Sampai bila nak solat tu, banyak wali-wali Allah semua doa, ya Allah demi cinta engkau kepada aku. Jadi guru-guru dan alim-alim ni semua tegur, jangan cakap macam tu, mana kata Allah sayang kau. Cakaplah demi cintaku kepada mu, kau syok sendiri. Jadi betul lah pendapat tu tak salah kan. Tapi bagi wali-wali Allah ni kata apa, kalau dia tak cinta saya, takkan dibangunkan saya tahajud sekarang dan tuan alim ulama sedang tidur. Lain ni bukan kita cerita, ulang saya ulang kisah tu. Maksudnya kalau dia tak sayang kita, takkan kita dapat hidayah dan contoh dapat kenal dia. Kita pilih dia Tuhan ke dia pilih kita sebagai hamba dia? Siapa pilih siapa? Kita pilih ke? Dia pilih kita. Jadi dia sayang kita, dia sayang. Tapi salah kita tak kenal kasih sayang. Dan bila manusia kenal kasih sayang Allah, dia bukan makin jauh pada Allah, makin dekat dengan Allah. Lepas tu surah Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Kita yang mazhab Syafi'i kan, Fatihah bismillah. Dia orang mazhab ni baca kat bismillah pelan-pelan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kata Ar-Rahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Nama Allah yang paling banyak yang tahu ulang-ulang bahaskan, yang paling makbul dalam Quran, Ar-Rahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Jadi kasih sayang daripada kita. Jadi tugas kita beritahu manusia ni Allah sayang. Walau dia duduk bawah jambatan, walau dia ni maaf pelacur tepi lorong, walau dia ni penzina, walaupun dia ni raja yang zalim, walaupun dia ni orang sesat macam mana pun, kita nak beritahu hati dia yang Tuhan tu sayang kat dia. Biasanya orang, kenapa orang bunuh diri selain sakit? Kenapa? Sebab dia putus asa dengan hidup. Dia putus asa dengan hidup, dia bunuh diri. Allah minta satu je dalam Quran, ayat last untuk orang siapa pun dia, la taqnatu min rahmatillah. Jadi kita kena pujuk orang, beritahu Allah sayang dia. Kena pujuk semua orang. Jangan sedih, jangan risau, Allah sayang kita, dia sayang kita. Dia tak tinggal kita kan, dia tak lupa kita, dia sayang kita. Jadi tugas kita beritahu pun semua yang dia sayang kita. Dia sayang kita, dia tak lupa kita, dia tengok kita, beritahu semua orang. Ni saya pergi Brazil, nak beritahu orang Brazil, yang Allah sayang dia, Allah tak lupa dia. Ustaz ada translator macam yang tukang cakap tu ke, ataupun macam Ustaz sampaikan macam tu je lah. Kadang dia bukan dengan bahasa, bahasa tu nombor satu. Kalau tahu tu memang juta-juta lah kelebihan dia. Tapi kalau tak boleh sana, bahasa Portugis kan. Tapi dan ada orang Arab-Arab cakap Arab lah, Portugis dengan Arab sikit-sikit gitu kan. Bahasa Inggeris mungkin tak boleh. Tapi bila kita buat usulnya tu, dia kasih sayang kan. Macam di Afrika tu, walaupun kadang boleh lah bahasa Inggeris banyak, tapi kasih sayang.
sikit lah Ustaz, makan, daripada Ustaz doa sendiri, amalan Ustaz. Macam mana kita nak kawal marah bila sesuatu benda yang tak best berlaku tu, kita nak emosi, nak kawal emosi kita, marah kita. Bila kita buat kebaikan, kita buat dakwah, kita ni, kita akan marah, kecewa bila orang buat tak baik pada kita, orang umpat kita, orang fitnah kita, orang kata kita, orang tolak kita, orang hina kita, kita sedih kan. Tapi sebenar-benarnya kita kena ingat satu je. Antara yang kita kena ingat lah, sunnatullah dalam membuat kebaikan ni, dakwah ni, ditentang, dihina. Itu menandakan ia salah satu tanda kebenaran. Jadi kalau kita diterima je pada orang semua sanjung kita, orang peluk sium kita kan, siapa risau juga sampai bila orang cakap, ah dia ni macam dajjal lah ni kan. Orang cakap saya kan, tak ada air dia hantar air, tak ada makanan dia hantar makanan, dah macam dajjal kainnya. Pengikut ramai perempuan dah tiga dah sah kan. Apa lagi? Macam ya, saya pun dengar sampai saya fikir, saya istighfar, kok lah tiba jadi dajjal pula kan, tak lah. Jadi bila fikir yang tu, apa tak apa kita fikir. Bila, akhirnya bila kita dihina, diijik, difitnah apa sebagainya, masa tu pun kita, oh saya tak ada apa-apa. Jadi ujian. Dan sunnah Nabi kat tengah ramai orang, dalam satu kitab kata Nabi kena hina depan ramai orang. Dia kena, satu ruat kata kena cekik, dia kata dia kena marah, kau ni Nabi tapi tak bayar hutang. Dia pernah kena kata kan, lepas tu Sayyidina Umar angkat pedang, marah sangat. Nabi panggil bayar-bayar, bagi kurma hutang. Sebenarnya hutang tu lambat lagi. Nabi bayar kurma tu, kemudian Nabi bagi lebih lagi benang ganda. Orang tanya kenapa lebih? Dia kata sebab tadi aku ugut nak ancam nyawa kamu. Jadi kata orang tu, dia sebut nama dia. Dia sebut nama apa, saya tak ingat nama dia. Sebut nama je, Sayyidina Umar kata, eh kamu kan pendeta yang baik, terkenal, kenapa buat macam ni kat Nabi Muhammad? Dia kata dalam kitab ni tulis, antara sifat Nabi tu semua saya tengok daripada kecil. Satu je belum saya tengok lagi, dia dihina di depan khalayak. Betul. Antara ujian nak dekat dengan Allah setelah kita dalam hidup, dan ni kan orang berjaya dalam hidup, dia dapat pencapaian hidup, kita dihina depan khalayak. Kita semua elok, tiba-tiba satu hari kita dihina depan ramai orang. Dan bagaimana kita bertindak balas terhadap penghinaan itu, itulah membuat darjat kita dekat di sisi Allah. Kalau kita bertindak balas macam diorang juga, kita sabar, macam apa, jadi kita hilanglah ilmu kita belajar. Jadi daripada kecil kita belajar sabar, tiba satu hari sabar tu tak akan dapat selagi tak datang ujian. Jadi ujian tu datang supaya kita datang sabar. Jadi kita ingat bila ujian datang apa dia? Sunnatullah dalam buat kebaikan ni. Sunnatullah mesti ditentang, dihina, dimarah, diejek, dikecil. Dalam masa yang sama kita muasabah diri. Maksudnya memang sunnatullah begitu. Jangan kecewa kan. Memang macam tu. Memang Allah takdirkan macam tu. Mesti. Nabi yang paling baik pun last sekali 7 anak, 6 anak meninggal masih apa, 6 manusia ni hidup. Kena bunuh, penat buat dakwah baik, dah kena halau pada kampung, nak kena bunuh lagi. Sampai hujung tak berhenti buat kat Nabi. Betul-betul punya teruk lah. Pada lahir lagi tapi Nabi tak putus asa. Tapi tengok apa natijah dia. Cita-cita orang beriman, dia tak nak nampak depan mata dia, apa jadi? Melihat berbanyak dalam masa 1400 tahun, hari ini ada 2 bilion. Bilion manusia dapat manfaat. 7-8 bilion manusia dapat manfaat. Jadi berterusan kebaikan. Eh, flat.